di video kali ini kita bakal ngadain konvoy mobil presiden, guys. Jadi kali ini kita bakal kawal ini mobil presiden ya. Ada mobil Mercedes Benz di belakang gua dan ada mobil polisi. Selain itu juga ada mobil SWAT atau apa ini kalau di Indonesia nih, semacam Densus 88 ya guys nih ya. Jadi dua mobil ini, mobil FBI di belakang ini mengawal mobil presiden, dan di sini gua pakai karakter polwar guys ya di depan ini. Gua bakal ngawal ini mobil presiden, yaitu mobil Mercedes Benz RI1 guys. Kita lihat dulu guys ini mobilnya guys. Nah, ini dia mobilnya. Mobil presidennya, dan presidennya ada di dalam sana guys. Oke, langsung aja dah kita ke jadi ini ke kita nganternya ke bandara guys ya. Come on, kita atur dulu ini nomor berapa ini yang mobil presidennya, nomor ini ya. Kita suruh dia escort. Nah, oke. Kita berangkat, Pak. Menuju ke bandara ke kanan ya, lewat sini. Oh. Ntar guys ya, ini kok sepi banget. Kita bikin agak ramai biar meriah dikit, guys. Oke, nah. Yuk kita lanjut ke bandara ya, guys. Itu di belakang FBI-nya masih mengawal ya. Nah, dua FBI-nya nggak tahu kemana itu, guys. Jadi ini gua ngawal pakai polisi aja nih. Belakang ada mobil polisi, terus ini mobil Mercedes-Benz-nya mobil presidennya, guys. Langsung aja kita berangkat. Yang dua nggak tahu kemana, mungkin dia cari jalur alternatif buat ngamanin perempatan mungkin ya guys ya. Udah nggak apa-apa dah. Ini polwan nggak bisa pakai helm guys. Jadi emang kayak gini nih, yang nggak pakai helm ya. Lampu merah guys. Lampu merah kalau konvoy kayak gini harus berhenti nggak sih guys? Atau kita bisa terus? Gua kurang paham ini ya. Sambil menunggu FBI-nya yang belakang ya. Ini lagi lampu merah dan ada kereta ya guys. Jadi kita harus berhenti ya. Oke. Itu dia di belakang yang FBI, dua mobil ya menyusul. Kita lanjut aja dah. Kita ke kiri nih nanti ya. Sabar Pak, masih lampu merah Pak. Sabar Pak. Waduh, Mercedes Benz-nya ditabrakin. Ayo. Macet di sini guys. Kita tunggu ya. Itu di depan lagi lampu merah. Gua nerobos ini guys. Sebenarnya tadi masih bisa jalan ya, karena mobil pada berhenti ya. Nah sekarang dia udah jalan. Kita tungguin dia ya. Mobil-mobil nggak mau berhenti, gua gibeng nanti dia nih. Oke lanjut Pak, kita ke bandara nih. Kita nganter presiden. Ya mau dibawa lari kemana presiden kita? Apa-apaan ini guys? Bapak mau kemana Bapak? Eh, hey, Pak, escort gua. Jangan coba-coba kabur ya, bawa presiden ya. Kita lanjut, guys. Ah, nah, dia mau kemana itu, guys? Ya, elah, Pak. Kita ini aja, guys ya. All squad menuju ke waypoint aja dah. Jadi ini presiden kita dibawa kabur gimana, guys nih? Kacau nih, guys. Ntar biar yang lain duluan aja dah. Mau ngawal ini presidennya mau dibawa kabur ya guys. Ini mobil presidennya di sini nih, yang Mercedes Benz. Come on Pak, come on. Ntar guys, sabar ya guys. Ini konvoy sangat kacau ya. Aduh, mobil udah lecek kayak gitu guys. Belum sampai bandara nih. Yo. Oke, biar jalan duluan aja dah. Ngebut guys, kita menyusul di belakang. Ini mengawal jadi bubar gini guys, karena tadi misa-misa ya. Yang FBI dua mobil tadi itu di belakang ya, terus dia nyusul langsung gua suruh, gua perintahin dia ke depan aja. Dan sini macet, di sini orang-orang nggak mau minggir, gimana coba nih? Ada presiden. Oke, dia udah minggir ya. Sekarang kita lanjut terus. Kita ikutin mobil Mercedes Benz ini. Yang di dalamnya ada presidennya guys. Oke, ngebut terus. Nah ini mobil-mobil pada minggir nih, bagus sekali guys. Orang-orang di sini taat ya. Orang-orang yang ada di sini, ada polisi lewat nih, harap minggir ya. Oke, pada minggir semua.
Ini flyover atau tol ini guys, nggak tahu nih. Oke, sudah mau sampai bandara guys. Polisi yang lainnya tadi udah duluan ya. Alright. Depan rame banget ya guys. Mobil polisinya udah sampai di depan sana nih. Nah, di sini rame banget ini. Oh, what the fuck? Oh, terjadi kerusuhan. Presiden kita mau ditembak, guys. Ada teroris di sana, coy. Untung gua udah perintahin tadi, guys. FBI dan polisi gua perintahin turun duluan tadi, kalau enggak, waduh, presiden kita kena tembak tadi, guys. Kabur. Kita nggak jadi ke bandara, guys, karena tadi diganggu sama teroris di sana ya. Ada aksi baku tembak di sana, guys. Dan presiden kita dilarikan ke sini. Oke. Au, mobil presidennya penyok semua, guys. Mobil Mercedes-Benz-nya nih. Kacau banget, guys. Untung tadi, guys, ya. Untungnya sopir presidennya ini sigap, langsung ambil tindakan menuju sini, guys. Dan tadi gila ada tembakan, nggak tahu dari mana arahnya itu ya. Untungnya pasukan dua mobil FBI tadi yang SWAT tadi ya, gua pintain duluan sama satu mobil polisi ya, polisi dari Indonesia itu gua perintahin maju dulu. Dan ternyata bener guys, perasaan gua nggak enak tadi, ada kekacauan di bandara. Oke, kita cari jalur aman pak. Ya mobil kita udah mau ngedeng-gedeng kayaknya. Mobil presidennya udah penyok abis guys, parah ini. Nanti kita repair ya guys ya, sabar aja nanti dulu. Hari ini kenapa nyendat-nyendat, mobilnya udah mau abis bensinnya mungkin ya. Ya masa iya mobil presiden abis bensin guys. Oke guys, kita masih pantau ini mobil presidennya yang penyok kayak gini. Meskipun penyok ya, tetap kita kawal ini ya, sampai mendapat suasana yang aman guys. Kenapa ini pak berhenti pak? Ah, kenapa ngendar-ngendar kayak gini? Ntar guys ya, kita atur dulu yang ini, mobil presidennya escort aja. Kita cari tempat aman. Sini, ikut saya pak. Ntar guys, kita amanin dulu mobilnya nih. Oh, stop dulu. Nah, kita suruh keluar dulu nih sopir dan presidennya ini. Gua mau repair dulu mobilnya guys. Ah, kasihan pak presiden, sorry pak. Aduh, kita repair dulu guys. Ini mobil ini hancur parah ya. Ke special option di sini. Oh, di sini kita pasangin no damage ya, no damage. Oke, masuk pak presiden, masuk lagi. Aduh, mana nih yang lain nih guys? Ntar guys, gua setting lagi. Gua naik motor dulu biar dia bisa escort ya guys. Kacau. Oke, escort semuanya, escort. Kacau nih, gua mau ke bandara tadi ya, malah terjadi kerusuhan. Oke, let's go. Come on, sekarang gua kawal lagi nih pak presidennya. Kita putar arah lagi guys. Sepertinya udah aman ya. Oke, dia mengikuti gua di belakang. Nah, dia mau kemana lagi tuh guys? The fuck? Kenapa supirnya ini malah kesini guys? Kita arahin dia ke waypoint aja, karena kita tujuan kita ke bandara ya. Oke, ini dia mau sedang kita ikutin dari belakang guys. Yo pak, aduh. Orang-orang ngapain minggir sini? Woi minggir. Waduh, nggak benar ini guys mobilin. Ah, woi minggir, tolong minggir. Aduh, dia nggak mau minggir, gimana coy? Oke, dia maju, tapi dia mau. Nah lo, kena tabrak kan? Lo minggir. Oke, dia udah minggir guys. Waduh, terjadi kerusuhan di sini guys. Mana ini? Wah, oh, kabur guys. Mana ini? Waduh, gila, di mana-mana ada penjahat guys. Oh, gila nih coy. Kabur pak, sini pak. Cepat buruan. Mana ini ada teroris di mana pak? Aw, gua ditabrak sama bis. Kenapa orang melawan gua ini coba?
Waduh. Waduh. Enter, enter, enter. Cepat, cepat, cepat. Masuk, masuk. Dalam mobil. Ya. Kenapa ini, guys? Gua harus amanin presiden ini, guys. Oh, gua ditembakin. Baru amanin sama presiden. Wow, wow, wow. Gua dikoyok abis-abis, guys. What the hell? Gila, presiden gua lari kesini. Wah, ayo ikut saya, Pak. Gila, jebol gini mobilnya. Ntar guys, gua atur dulu ini. Gua suruh dia follow gua aja. Mana dia nih? Ayo buruan, 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 buruan. Hey. Yah, dia malah numpang. Nah, oh, presidennya malah berantem sama sama gangster. Aduh, gak benar ini. Gak benar nih. Nah, ayo, ayo, kemana, 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 kemana. Naik, naik, mobil, naik, naik, naik. Ayo, Pak Presiden, naik, naik. Waduh, itu bodyguardnya kenapa itu? Wah, gak bener ini, guys. Oh, ini kenapa ini, guys, terjadi kotor ini. Come on. Ya, bodyguardnya jatuh, guys. Ini ngapain ini? Oke, biarin aja yang satu itu. Kita amanin dulu presidennya nih. Presidennya yang ini atau yang tadi, guys? Gua bingung, guys, yang mana ini, gak tahu presidennya ya. Ya, kita diserang nih, mobil kita bolong semua nih, hancur, guys. Kita amanin dulu ya. Kita cari kantor polisi ya. Kita bawa nih Pak Presidennya. Oh, shit. Gila, mobil tadi itu main seberang aja, guys. Takut ya nih, gua udah ngidupin sendiri nih ya. Orang-orang malah pada nekat semua ya. Licin banget nih hujan-hujan. Kita lewat mana nih? Oh, jalur kereta nih. Sabar, 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 Pak. Gua anter, gua bakal anter dia ke kantor polisi ini biar aman, guys. Ya, konvoy kali ini terjadi kekacauan, guys. Kita amanin Pak Presidennya di sini dulu. Oke, guys. Taruh sini mobilnya ya. Aduh, guys. Gila, pengawalan kali ini kurang ketat ya, guys. Gua udah coba ngamanin dari beberapa titik ya, dan ternyata masih aja jebol tembus ya. Banyak banget teroris ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya, guys. Mungkin kita nanti bakal antar presiden pakai pesawat ya, biar aman. Dan kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe channel WNC Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.